kunjungan ke luar negeri ke Turki. Istri saya bersama kawannya lebih kurang 11 orang, itu pun rame-rame. Kawannya itu adalah pernah kuliah di Turki, jadi mereka itu berangkat ke Turki dengan menggunakan mencari tiket-tiket yang murah, promo. Itu lebih kurang dicarilah dapat tiket itu lebih kurang 10 juta pulang pergi. Namun demikian, tiket karena murah itu bisa mereka di Dubai itu 9 jam menunggu pesawat dan mencari bukan pakai travel. Mereka cuma sendiri sum-suman 4 juta, itu arti mereka mencari apartemen yang harga 500 ribu satu orang di sum-suman selama satu minggu. Dan mereka tuh makan pun bisa kita lihat ada videonya udah saya sampaikan tadi, tidur pun di lantai kok rame-rame. Semua ada buktinya, semua ada direkam semuanya di sana. Jadi di mana dikatakan hedon istri saya, terus saya sekali saya lima, di mana hedon istri saya? Cukup sederhana, prihatin, sangat prihatin. Tapi ya sudahlah, saya menama masyarakat, saya minta kepada kita semua, ya mohonlah, tolong dicek kebenarannya. Saya tidak ada masalah, tapi diceklah kebenarannya terhadap informasi-informasi yang beredar itu. Kalau memang salah, ya saya siap mempertanggung. Tapi kalau memang benar saya apa, saya siap juga lah, tolong dimaafkan. Tetapi ya kalau semua ini ya saya pun nama suami, sekali lagi saya minta maaf. Dan buat rekan-rekan di Pemprov Riau pun juga saya ya menyampaikan juga lebih hati lagi. Khususnya saya sendiri. Mungkin demikian. Terima kasih. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.